bukan memperkasakan kedisiplinan umat Islam dalam zaman moden pada ini. Seringkas yang boleh. Okey. Cuba Salin pun seringkas yang boleh. Apa beza pandai, cerdik dan bijaksana? Okey. Pandai belajar. Kena belajar. Belajar, membaca, berguru, pandai. Cerdik kena ada pengalaman. Belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Okey. Jadi macam mana pengalaman ni boleh dicari dengan kita berkecimpung langsung atau kita berguru dengan orang yang banyak berpengalaman, kita transfer pengalaman dia. Ataupun dalam Quran Allah sebut fa'tabiru, selalu ambil iktibar. Okey. Pandai kena belajar, cerdik kena ada pengalaman. Gabungan cerdik dan pandai itulah bijaksana. Bijaksana ni yang Allah sebut wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi kebijaksanaan diberi maknanya kebaikan yang banyak. So kita orang Islam kena ingat, kita kena ada ilmu, kena ada pengalaman, gabungan tu cerdik. Kita kena sampai ke situ. Dan setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mereka kena bertakwa. Jadi orang Islam ni dia tahu dia punya perjalanan ilmu tu macam mana. Kena pandai, kena cerdik, kena bijak, kena ke arah situ. Dan setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin boleh seminit, saya salingkan cepat-cepat. Apakah yang dibantu oleh Allah? Lima benda. Laju-laju. Lima benda. Yang pertama adalah ilham. Yang kedua, ilmu laduni. Yang ketiganya, firasat. Rasa hati. Yang keempatnya adalah mimpi-mimpi yang benar. Dan yang kelimanya, kasyaf. Lima benda. Sebab tu saya tak sempat nak cerita sejarah yang terdahulu macam mana. Jadi tapi lima benda ni lah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu yang takkan setanding dengan orang lain. So mana kita sebagai Islam, tradisi ilmu kena pandai, pergi kepada cerdik, pergi kepada bijaksana dan ketakwaan. Setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.